Halo saudaraku semuanya, kali ini ditemani Adi Cahya. Apa kabar sahabat Didit Sepergan? Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur. Oke, dalam kesempatan kali ini Adi Cahya ya. Dalam kesempatan kali ini Didit Sepergan akan review pesanan Sepergan Mas Yanto Maru di Jambi. Di Sumba Timur Mas Yanto Maru, mohon maaf di Sumba Timur, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita akan review Spergannya. Spergan yang sudah lama pudar, sudah lama tidak operasi di channel ini, kini bersemi kembali. Seperti apa penampakannya? Oval series natural panjang bodi 130. Next video jangan lupa subscribe, like, komentarnya di kolom komentar ditunggu, karena masukan sangat berarti buat Didit Sepergan. Next video. Video yang disajikan kita akan review Adi Cahya ya. Sebentar dulu Adi Cahya, ayah mau ngambil spergannya. Yuk, makan spergannya. Pesanan Mas Yanto Maru di Sumba Timur. Oke, kita bahas lagi. Spergan ini oval series panjang 130. Yang dimaksud 130 itu dari endwood sampai di ujung. Ini panjangnya 130. Ada tambahan shaft ini ke depan 20 cm. Jadi totalnya 150 cm. Tipe oval series, karakternya oval ramping. Ramping. Jadi ukurannya di bagian sini yang paling lebar, di sini nih 8 cm, terus kecil. Di sini itu 3,8. Bentuknya ramping, di bagian bawah ini bulat telur ramping, bagian atas. Jadi oval series ini punya karakter untuk memecah ombak. Jadi untuk balance manuvernya
lebih nyaman. Ya, spare gun ini menggunakan shaft baja. Jadi teman-teman yang pesan bisa request mau baja stainless steel, ya tergantung request ya. Kebetulan spare gun ini menggunakan shaft baja bintik yang sudah populer di Nusantara. Jadi shaft ini perawatannya kalau karat digosok, digosok kembali untuk pemakaiannya. Jadi butuh perawatan untuk yang menggunakan shaft ini. Dan untuk karet, karet spare gun ini menggunakan 16 mm 2 set. Spare gun ini support 3 karet. Jadi misalkan mau ditambah lagi 1 karet bisa. Sebenarnya ini tergantung request ya. Yang pesan mau support 2 atau 3, tapi rata-rata spare gun buatan di spare gun itu support 3 karet. Itu. Monolennya seperti biasa 2,5 dari Kohobi, pasti Kohobi. Ini covernya sudah ada namanya, nama pemiliknya. Mas Yanto Maru. Jadi ini nama ukir nggak bisa digosok lagi, digosok. Karena sudah ukir ya, bisa digosok lagi. Di covernya ini 3 mili. Ini tebal, mau ditekan dan aman lah untuk perlindungan covernya ya. Handlenya 3 grit. Seperti biasa, karakter Ovan series. Untuk semua tipe jadi spare gun, karakternya handlenya seperti ini. Ini paling nyaman. Untuk triggernya masih pakai punya di spare gun punya. Ya, seperti itulah. Terima kasih Mas Yanto Maru udah memberikan kepercayaan. Terima kasih, salam untuk keluarga semuanya. Oke. Sekian dulu video review dari Oval Series 130 warna natural. Kolaborasi kayu jati sama Softling. Jadi teman-teman yang berminat boleh bisa pesan. Sebelumnya disarankan konsultasikan dulu sebelum pemesanan di nomor di bawah, info-info di channel. Jangan lupa teman-teman saudaraku like, comment, subscribe-nya ditunggu, di disampaikan komentarnya di kolom komentar di bawah, karena Didit perlu banyak masukan dari saudara-saudaraku semuanya. Oke, terima kasih sahabat Didit sampaikan semuanya. Dadah.